Pemain kembar Rikiriku yang kini berkarir di kompetisi Jepang Riki yang berposisi penyerang bermain di Liga 3 Jepang Ehime FC. Sedangkan Riku berposisi pemain bertahan, bermain di J1 bersama Serejo Osaka. Si kembar Rikiriku sempat disangkut pautkan dengan naturalisasi menjadi WNI karena ayahnya orang Indonesia berasal dari Jawa. Riki juga mengenang bahwa dirinya sering ke Indonesia saat kecil. Riki belum sempat membela timnas Jepang, sedangkan Riku Matsuda sendiri sebenarnya sudah pernah masuk skuad timnas Jepang U18. Riki sempat menyebut pilihan menarik bila mereka berdua dapat membela timnas Indonesia.